Hai kawan, ketemu lagi bareng Asbirin. Masih apruk-aprukan di perkebunan. Coba saya berjalan lagi ke area ini. Ya. Suasana alamnya indah, wow, indah, wow Surawau, wow Surawau, wow Surawau, benar-benar, coy, atul. Ini di latar belakang saya apa tanaman, disebutnya tanaman apa pohon ya, perkebunan teh yang membentang hijau sampai ke habis pemandangan saya, pandangan maksudnya bukan pemandangan. Begitu agung ciptaan-Mu dan begitu besar anugerah-Mu sehingga alam yang Kau ciptakan diberikan kemudahan dan kemampuan bagi manusia untuk merawat dan memanfaatkan alam ciptaan-Mu hingga semakin indah untuk dinikmati. Batuk. Asik tuh kawan. Ya. Tuh itu gunung. Gunung. Penuh dengan kabut. Tadinya dikirain enggak ada kabut. Kayaknya saya kesini. Berkabut juga. Wow. Jalan rayanya mana, masih jauh? Hah? Tuh kebun pisang, bro. Pisang. Oh, pisang. Duh. Pisang. Pisang. Bener jalan. Wih,
Suatu waktu kawan saya juga pasti kesini lagi lah. Sekarang udah agak lama saya di sini. Udah lama. Di sini. Woi, kemana? Jangan lupa kawan, komentarnya tentang petualangan saya hari ini. Nah, ini saya berjalan. Berjalan dan berjalan. Tapi jangan dikira enggak capek ini sebetulnya jalan kaki. Oh, saya juga nih. Oh, pasti. Tapi terobati dengan alam yang segar. Tetap alam yang segar. Apa itu? Tot. Bare. Itulah banyak bawa perangkat tuh, bare habis ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Sekali lagi saya recommended buat kawan yang kebetulan belum kesini dari luar kota, terutama ya, bolehlah kesini menikmati alam. Iya, yang dekat pasti kota, luar kota Sukabumi gitu ya, terus Bandung, Bogor, yang belum pernah, yang udah pernah pun ya silakan untuk mengenang kembali lah memori yang tersimpan, yang dibuat dan tersimpan di dalam benak kawan, untuk sekedar mengenang kembali, mengingat kembali apa yang terjadi dulu saat kawan-kawan berada di tempat ini. Semakin suasana semakin siang, matahari pun semakin terus memancarkan cahayanya di kesempatan siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan untuk kawan yang sudah nonton tayangan ini. Semoga bermanfaat dan tetap kita jaga keseimbangan hidup, jaga kelestarian alam, dan yang terutama adalah jaga kesehatan, jaga diri dan keluarga baik-baik. Salam sejahtera untuk semuanya. You are.